Mengratu 100 selongsong pelor senjata api atau SNP jenis Mauser, kapangi keluarga tinalahan kebon di Lelewak Citerep, Kota Cimahi. Sesono warga manggihan eta pelor 2 tahun ka tompernaken. Tapi alatan kapopohoken balukar kasibukanana antukna warga kakara masrahkan eta pelor ka pihak berwajib sawatara poe ka tompernaken. 128 solongsong pelor senjata api atau SNP jenis Mauser dipasrahkan ke Polsek Cimahi kusal seorang warga Ridwan. Eta pelor kalawan kaliber 7,8 anuges karahaan turta lamokot kutaneh teh kapanggih ku warga ti kebon di Lelewak Citereup Kota Cimahi 2 tahun ka tukang. Tapi alatan kapopohokeun balukar kasibukanana antukna eta warga kakara masrahkeun eta mangratus-ratus pelor ka pihak berwajib sawatara poe ka tompernakeun. Kalau senjata kita tidak temukan, hanya pelurunya saja gitu ya. Jadi dugaan-dugaan ya, karena zaman dulu, apakah itu zaman dulu atau bagaimana, yang jelas peluru itu sudah berkarat. Kiwari tamang ratus-ratus pelor anu dierong masih aktif teh, masih dina panalungtikan turta bakal dikoordinasikan jeng pihak anu boga wewenang. Dinarongan mah di tempat kapanggihna etamang ratus-ratus pelor teh, masih rea amunisi sejena. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.